Ish. Bagus anak kita ni kan. Anak orang lain semua main phone. Anak kita dah start belajar melukis. Alhamdulillah. Mustaqim, jangan. Jangan angkat kaki Mustaqim. Nanti mak ayah kamu mati. Apa kamu dah buat? Tidak. Eh? Kenapa aku tak mati? Assalamualaikum, man. Aku ada bawa. Apa? Korang ingat tak lagi video ni? Aku pernah dapat kecaman sebab buat video ni. Sebab diorang ingat aku macam pandang rendah ke adat rasam kita lah. Mana ada? Jadi kali ni aku nak betulkan keadaan dan cuba untuk senangkan hati penonton aku yang tersinggung dengan video aku yang lama ni. Orang-orang tua kata part 2. Aku tak faham betul lah. Setiap kali ada open house ke apa, aku memang akan makan pindah-pindah tempat. Sebab first, bila aku tambah nasi, lepas tu aku nak balik tempat duduk aku, mesti tempat duduk aku tu dah ada orang ambil. Pakcik, ni tempat duduk saya ni. Tapi ni rumah pakcik. So setiap kali aku tukar-tukar tempat makan, akan ada makcik-makcik aku yang tegur. Wan, jangan makan tukar-tukar tempat. Nanti kahwin ramai. That was a joke, obviously. Jadi aku rasa pantang larang ni dibuat sebab tak nak orang makan tumpah kat satu tempat, lepas tu pindah-pindah habis tumpah kat banyak tempat. But hey, orang-orang tua, korang kena percaya aku. Aku makan tak tumpah punya mah. Benda ni sama macam jangan makan bertindih pinggan, nanti kahwin banyak. Excuse me? Kau malas nak basuh pinggan banyak-banyak sebenarnya kan? Hah? Banyak betul lah pantang larang yang berkaitan dengan jodoh ni. Satu lagi pantang larang yang berkait dengan jodoh aku pernah dengar adalah anak dara tak elok duduk kat tangga, nanti jodoh lambat sampai. Eh, anak dara tak elok lah duduk kat tangga, nanti kahwin lambat baru tahu. Dah masuk? Eh, kau tak payah kau hodoh. Pantang larang ni dibuat sebab tak nak korang menyemak dekat tangga sampai halang orang nak lalu. Ataupun sebagai alasan untuk korang stay single. Weh, Fatimah. Kenapa kau single sampai sekarang? Oh, banyak sangat main kat tangga. Pantang larang yang aku biasa dengar seterusnya adalah, jangan bersih waktu malam, nanti ular masuk rumah. Tengok, dah masuk seko. Tumpah tanya, tadi dengar macam ada konsert. Kenapa kita tak boleh bersiul? Adakah pantang larang bersiul ni dibuat sebab bersiul ni dilarang dalam agama? Pada waktu malam? Ataupun mungkin, yelah malam kan? Bukan kau je nak tidur, ular pun nak tidur. Bukan je tak boleh bersiul, aku ingat lagi masa kecil dulu aku ada seruling. Seruling tu pun mak aku tak bagi tiup. Bukan waktu malam je, waktu siang pun tak boleh. Kalaulah aku tak ikut cakap mak aku, dah lama aku praktis main seruling. Mungkin sekarang aku dah jadi peniup seruling profesional kat India dah. Belum. Satu lagi pantang larang yang aku pernah dengar adalah jangan tunjuk pelangi, nanti tangan kau kudung. Tapi ni aku baru lagi lah dengar. Sebelum-sebelum ni tak ada pula orang larang aku tunjuk pelangi ke apa. Hey dia ni, bayangkan kalau tunjuk pelangi tangan kudung ni betul-betul wujud. Weh, tangan kau kenapa weh? Aku tunjuk pelangi hari tu. Habis kudung tangan aku. Kau kalau boleh janganlah tunjuk pelangi kalau kau sayang tangan kau. Eh, aku memang mak aku tak bagi tunjuk pelangi ni. Dari kecil lagi. Risau jadi macam kau ni lah. Tapi tu lah susah betul. Pelangi. Tapi aku tak tahulah kenapa pantang larang ni wujud. Mungkin nak ajar kita jangan suka tunjuk depan-depan kot. Weh, kau tengok mamat tu. Seluar dia koyak tu. Mana? Mamat ni ke? Ni yang aku tunjuk ni. Yang kat ujung jari aku ni. Entahlah, tak tahu. Aku reka je. Dan pantang larang yang last kali adalah, ni pantang larang mak aku lah. Biasa yang korang selalu dengar, jangan potong kuku waktu malam, nanti jatuh miskin. Tapi mak aku punya version lain sikit. Dilarang sama sekali untuk potong kuku atas lantai, nanti jatuh miskin. Wan, berapa kali mama cakap jangan potong kuku atas lantai? Kau nak ke kita ni jatuh miskin? Tapi kita memang miskin. What? Okay, sekali lagi, that was a joke. Aku orang kaya, selalu orang gaji kita orang yang potongkan kuku kita orang. Tapi serius lah, potong kuku boleh buat orang jadi miskin. Sebab aku dulu selalu buat. Tapi aku sapu balik lah pakai tangan. Lepas tu buang dalam tong sampah. Jadi kesimpulan dia, kalau korang macam iri hati dengan kekayaan seseorang, just pergi rumah diorang and suruh diorang potong kuku on the spot. Okey, sebenarnya pantang larang ni semua wujud sebab nak betulkan benda salah yang kita selalu buat. Aku pun tak tahu kenapa orang tua-tua dulu macam tak terus terang je. Macam, hey, jangan sesekali tuan hamba makan beralih tempat. Bimbang bersepah pula nanti. Cewa. Atau, hey, jangan sesekali tuan hamba mengangkat kaki dikala tuan hamba meniarap. Tak tahukah tuan hamba, meniarap akan merosakkan reproduction system tuan hamba. Entahlah, mungkin orang dulu-dulu macam degil sangat. So, kena buat pantang larang untuk diorang dengar cakap. Hei, tak tahulah. Eh, korang try lah tengok video aku baru buat ni. Pengembaraan aku kat dalam game MapleStory. 2 minggu tau aku ambil masa nak buat video ni. Tengok jangan tak tengok. Okay, bye.